Empret iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lah nanti mulano Indonesia ini ketekan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng wong biyen wae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya sejarah jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, gudaan lengkap. Kan jaluk apa? Agus Muafiq wekdal saha papan kita haturaken hanamung saderengipun adicara pungkasan punika saking kawula kathah kekirangan saha kalepetan kawula matur pramila kawula pribadi nyuwun kuming pangapunten ingkang tanpa umpami musana kawula akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sak kampung kulkas kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, para habaib, kang kula hormati, kang kula tresnani. Duh niku omah lho. Kula lincang. Pak Bupati yang kita hormati, kita tresnani. Sedaya jabat pemerintah, sipil, militer, TNI, Polri, Pak Polsek, yang kalau hormati Pak Ramil. Nggih. Kang kula hormati para hadirin wal hadirat kang mulya. Oh, enten Ibu Camat. Nggih, klalek kula ngapunten. Padahal sing nyambut kula Ibu Camat. Niki khole Mbah Cokrojoyo. Nggih. Awen Sunan Geseng, muridipun Kanjeng Sunan Kali. Joko. Boten saged derek Kali Joko, paling boten Joko Kali. Lagi tak wong iki Mbah Cokrojoyo niku berarti wali generasi kaping kalih, Wali Songo kaping kalih. Wali Songo pertama niku Jeng Sunan Kali Joko, Sunan Bunang, Sunan Muryo. Saya derenge Wali Songo, enten sing sepuh kali. Zamane Syekh Jumadil Kubro, Syekh Subakir, sing ahli demit nih, Syekh Subakir. Niku wali generasi pertama, wali awal. Dan Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sing wong Jawa nyebuti Syekh Jumadil Bro manggene teng Merapi mriki Pak. Sing dalane minggah mantun kula garap dalane kelas 4 miliar setengah. Kula sampean sak sesuk nek ziarah Syekh Jumadil Kubro Turgo insyaallah pun enak. Soalnya sampean kudu rono. Nggih, soalnya Sunan Geseng niku murid jeneng Sunan Kali Joko. Lah jeneng Sunan Kali Joko niku murid Sunan Bo. Nah, Sunan Bo nang murid Sunan Ampel. Sunan Ampel murid Mbah Ibrahim Asmoro. Kondi Mbah Ibrahim Asmoro kondi murid Syekh Jumadil Kubro. Bro, lha kudu rono. Anteni ngene turku mrabu mriku. Nah, terus tunggal malih sing kondiang ini namanya Syekh Subah Fakir ke Magelang ini Akmil niku wali sekti ini. Jadi wali-wali ini dibagi-bagi ada sing bagian ngurus demit ada sing bagian ngulang ngaji
Syekh Jumadil Kubro niku badhe mulang ngaji. Didunke teng Merapi kawitan. Sebab nopo? Merapi niku medeni wong. Mendino meledos ngantos nanti boten enten penghunine wedi. Keraton-keraton agung niku biyen kan teng mriki niki teng Magelang. Magelang Temanggung niku pusat menungso kawitan biyen. Jadi kota metropolitan besar di tanah Jawa ini urian gini, Magelang nih, Temanggung kasebut Kedu nih. Jadi jenengan ini wong Kedu. Jadi cikal bakale keraton-keraton agung teng Nuswantara nih gue teng Kedu nih. Jadi milo Magelang Temanggung turunannya wong Hampu, turunannya Rojo. Mula saat ini kini ku wong mriki niku nek kadung apik ya apik ora umum nek kadung diablek ku diablek. Lek aran ki turune wong apik. Oh sing ngono. Iku sing krasa. Lha nggih. Lek saat ini misale ngapunten nggih. Kula niku bolak-balik teng India. Jarene wong kene niku biyen Hindu. Utuh. Kula niku teng India. Kula niku teng India sing jarene pusat Hindu, pusate Buddha. Kula mboten petuk, mboten tumon. Kula ana candi kok gedene sak Borobudur ora tumon kula. Main ciri-ciri kuil-kuil. Kuil namanya sak langgar ngoten ta. Wadi. Lha wong teng Magelang kok malah ana candi sak ngono gedene niku. Berarti mbiyen pusat peradaban Buddha niku ya teng mriki. Dene sampeyan tak kandhani lho. Ngukure kan ngoten. Agama itu terlihat dari kebesaran tempat ibadah. Tempat ibadah wong Buddha itu sing teng Thailand Angkor Wat niku. Niku kalah gede kan karo Buddha kok. Berarti wong mriki niku lek taat ya tenanan. Tur mesti jumlahe kathah wong iso bangun sak monten gede nih. Nanti milo Universitas Agama Buddha terbesar di dunia ini ku mbiyen wonten teng Jawa namine Nalanda. Jadi mriki iki mbono wong ampun. Dadi sampeyan aja mbayangno sadurunge Islam dugi niku mriki iki kampung munyuk ngono aboten. Saderenge Islam dugi niku mriki iki pun wong apa-apa sedaya. Tahun 800 pun saged bangun Borobudur kok. Sing bangun niku tahun 800. Jadi mriki niki pun genampo. Kanjeng Nabi dereng lahir niku teng Kalimantan Timur pun wonten Kraton Kutai Kartanegara tahun 300 niku. 300 tahun sebelum Rasulullah lahir niku teng Kalimantan Timur wonten Kraton Kutai Kartanegara. Teng ujung kulon Banten mriku pun enten Saloka Negara. 350 tahun 350 tahun 400 niku pun enten kerajaan Tarumanegara rajane Purnawarman itu Jawa Barat. Teng Malang pun enten keraton Kanjuruhan sing wingi juga tawur suporter pun enten niku iki tahun 400 niku lah tahun 400 teng Jawa Barat itu pun enten keraton Tarumanegara rajane Purnawarman. Niku enggak ada anak Sinasanaha bangun keraton teng Ciamis. Lah enggak ada anak Sanjaya niku lah pindah daerah ke Turiki. Bangun Mataram. Bangun Mataram malah seneng-senenge bangun Mataram. Hindu. Lah iku ana anake Raja Sanjaya niku pindah Buddha. Padahal lho pindah Buddha. Jenenge wong nek pindah agama lho kaya paling soleh lho. Wakhir begitu pindah Buddha anti Hindu. Mboten purun melok bapakne gawe wangsa piyambak namine wangsa Sailendra. Agamane Buddha. Wah yo jak gelut te pokoke wakhir no Hindu digoleki. Sampai akhirnya turunan Hindu calon raja namine pun Panuku. Lho Prawan ini jadi Raja Bumi datang pun di wangsul-wangsul dikenal kanthi jeneng Resi Gunadarma.
Lah sing garung sing pindah agama Buddha niku namanya garung. Mula jenenge sakniki diabadikan dados kecamatan teng Wonosobo garung niku. Niku raja niku namanya Rakai Garung. Dan dadah dulur namanya Rakai Watu Gumalang. Mula teng Wonosobo niku tesine ten Watu Malang. Ndadene iki tak dengeni dulu nggih. Ya lha apa ten tapi cek roh. Kok iso dadi kaya ngene biyen iki critane kepiye to? Lho akhire begitu bangsa Buddha niku bangsa Garung niku damel bangsa Sailendra gelaris Maratungga. Bareng wis pengin gawe candi, tukang gelut kabeh, ora ana sing sekolah. Gawe candi ra duwe arsitek. Akhire bingung golek arsitek, petuk si Panungkuh niku wau, si Gunadarma. Kon gaweke candi. Padahal kuwi wong Hindu. Akhirnya tiang Hindu kan bangun candi Buddha kali Semaratungga. Bareng bangun candi Buddha, anake Semaratungga niku jatuh cinta. Namine Pramodawardhani. Padahal anak Raja Buddha jatuh cinta teng anake teng tiang Hindu. Wah, akhirnya wis gelem ora gelem wis dinikahno. Akhirnya Pramodawardhani anak Semaratungga nikah kali Panuku. Akhirnya jenengin mantu Raja mewarisi kerajaan Bu Buddha. Dadi wong Raja Buddha anti Hindu malah oleh mantu Hindu. Akhirnya kerajaan Buddha diwaris kali tiang Hindu lah mula nambah. Hati-hati mula nih ribut itu rasa serius-serius. Mune anakmu jatuh cintamu merdas mune. Jadi kita lu gini kok akhirnya ya diwaris keraton Buddha diwaris kali tiang Hindu akhirnya jadi rojo teng keraton Mataram gelaring Rakai Pikatan. Ya akhirnya rukun Hindu Buddha rukun dan itu awal Siwa Buddha. Terus akhirnya sing Hindu ya lo dikeke candi dipimpin Resi Kumbayoni jamelke candi teng Prambanan riko jenenge candi Prambanan itu candi Hindu riko gitu. Lah niku terus merapi niku jeblok ngoten bledos wong Hindu niku nek ngarani kiamat niku praloyo atau pralaya meledos tahun sekitar tahun 1001 nang ngoten bledos tembus separuh ilang merapi watune merapi niku king puncak niku saged dugi mendekati Parangtritis saking gedene bledos niku 60% ilang. Nah sing duwe kemampuan bledos ngoten niku Sindoro. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro niku. Soalnya nek bledos iku king ngandhap blung ngoten niku. Nek Merapi sakniki pun bledos e king dhuwur. Mulane hati-hati karo Gunung Sindoro saiki ngoten niku Gunung blung ngono ilang. Itu bahayanya meledak niku. Akhirnya bangsa-bangsa ini bubar wedi kan. Terus sebagian Melayu ngetan damel bangsa Isyana dipimpin Sindo sing Melayu teng Palembang, bangsa Sailendra dipimpin Balaputra Dewa dipek mantu Raja Palembang naminipun keraton Sriwijaya. Niku dereng Islam mriki niku dereng sing kuat. Lha sakniki mbangun mboro terus ngetan dadi cikal bakal Kadiri kali Ndoho. Terus Kadiri Ndoho tukul keraton Singosari. Singosari perang kali Kadiri tahun 1222. Nah Kadiri kalah, Singosari jadi gede, akhirnya Singosari tawur karo Kadiri, kalah maneh ngedekaken Mojo Pahit. Mulane kene iku wis rukun dadi tawur agama niku pertama niku teng Temanggung saking teng kene mriki, teng Magelang iki. Terus rukun akhirnya rukun bareng mboten niku rukun sing Hindu Joko Buddha sing Buddha Joko Hindu akhirnya onten kerukunan namanya Bhinneka Tunggal Ika. Dadi wateke ngormi dhewe rukun iki biyen ngoten lho sakderenge ketekan laku dihukum waliyadin awan dhewe mun rukun saling menjaga parisane nggih sakniki niku nek ana Natal sing jaga gereja niku ban Banser niku aja mbok lono. Niku warisan asli bangsa Indonesia. Lho.
Yo tepuk sing banter aja sungkan-sungkan. Ngaten lho. Dadi bangsane iki dhewe wis rukun. Liyane isih padu antar agama sampai saat ini dereng rampung nggih. Nggih. Bareng rampung Mesir geger ya gak rampung. Afghanistan niku ribut perkara jenggot teh sampai saiki ra ono entek. Nggih ta. Perkara cilik-cilik sih ribut jenggot karo cingkrang kok ini rampung. Wong kene wis beres. Sing Islam biyen nganggo jubah kokono wayahe nggo nandur pari ra iso. Lah kita jubah dinggo klambi tandur pari mboten saged. Jubah diarani klambi syar'i. Wong klambi syar'i nggo nandur nandur pari ra iso ketok. Akhirnya ketokan klambi syar'i jenenge sar'un. Lah wong Jawa ora dikurup ain jenenge monggo botho. Oh, mulo sar'un dadi sa. Sarung sarukan dadi sarungan. Rofi iro pingi gitu. Lagi betul. Gitu. Nge. Lelah no. Irfai irpangi. Robil alamin robil nga. Nah, ini lelah lelah duwe nga. Kudunya ya sarun. Begitu ratuwi ain duwe nga. Sarung. Ya mulanya wong nek pun sarungan nih kuenteng. Bapak aman nge sarungan pun beres. Nge. Habib ini keturunan Kanjeng Nabi ini Arab tapi sarungan lho tadi mulanya orang naik sarungan buatan ribut perkara kak rok cing cingkrang naik kepingin cingkrang linting raja duur naik kepingin pedun ya ditlotrak na sidik terus naik takbir buatan sangil-angil Allah Akbar wis mesti nyantol pengono lintingan ini sah wainah Jawa ini buatan angil ya mulanya jadi Jawa ini wis pukulin di negara. Wadi biyen niku semut kerajaan besar. Makanya ketika Islam dugi niku nggih, Merapi iki dikapake kan ngene niku. Merapi dikapake ora nunungsane. Wis dongane wae gunung iki supaya adem. Soale napa? Gunung niku dire karo Quran. Lau anzalna hadzal Quran 'ala jabalin la ra'aitahu khasyyan mutasaddian min khasyyatillah. Lha di maca no gunung kiai-kiai gunung niku anggere bledos. Ayat niku diwaca. Mula akhirnya Mbah Marijan ini arep gunung bledos men nggih. Ya ngidung ngau kendang tok 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 tok. Ngidung. Nah karung-rungono kidung niku terjemahane niku. Kaya sik terjemahane lau anzalna hadzal Qur'an ana jabalin niku. Cuman kidungnya diarani kidung kacer. Oh ternyata begitu diusut. Oh iya. Ternyata wong Jawa ora iso muni surat Al-Hasyr metune kacer. Beli kalau Jawa ni kalau ni, jadi Jawa ni kemana? Tak ketekan Islam ni mus enak. Cuma teng beri ni kaya enten, teng daerah Magelang ni kaya enten aliran teng medeni wong. Nama ini aliran Bhairawa Tantra, utawa Tantrayana, medeni wong. Ni pun dua ilmu, cuma ini ngerokok. Sukmo, soalnya saat derengin ini ku Hindu sing Hindu Brahman ini ku wong desa ora iso nglakoni soalnya dharmane angel wong Hindu ini sing paling apik ini ku namine nek sajeng mati ini ku kudu nglakoni Upanishad. Upanishad ini ku menghilangkan jati diri pokoknya sementing ra tadi wis bar tadi wong ngampuh misal bar tadi bupati ngoten niku pindah nggon dadi bakul dawet niku namine Upanishad. Pokoke aja ngasi ati niki kecantol ning donya. Soale nek ati kecantol ning donya niku matine ora sempurna. Soale isih kedonyan. Niku kudu Upanishad. Bar tadi tentara ngoten niku gagah ngoten niku terus pindah nggon katokan cekak ngoten niku. Ngarit. Ade kan namine Upanishad. Nah, kata dia mboten kuat nglakoni ngoten niku, bar enak kok nyoba ra enak. Nek pun ngoten niku terus namine kabumian. Nglakoni urip kaya wateke bumi. Bumi niku tambah disingi, tambah subur. Dadi semakin dia dihinakan, semakin dia elek-elek tambah hebat, tambah seneng. Untuk menguji kekuatan hati isi kedunyan mbah ora. Ngono misale bar dadi tentara, kalau tadi polisi terus pindah gon tadi pekatik jaran semua angin lah ini dan yang pun mantun ngatur niku nembe upawasa
upawasan itu semandek ngeten iki ora mangan rangumbi ora ndemok bojo. Mulane wong Islam kok teko nggawa ajaran ramangan rangumbi ora ndemok bojo, kok kaya upawasan. Mula sahur siang diarani bulan puasa lu teng ngri kok. Nah terus mandek ngoten iku wis ora mangan rangumbi terus awake mimpes cilik-cilik lah mukso. Ilang hidup sekondonya wis ora kagandolan barang tuh. Dunia. Cuma kadang kadang kau mesti pasti kecil kecil eling pucu ni macet macet gede orang iso macet hilang orang iso macet eling pas duse wah betul tu ye macet macet gede orang iso macet hilang orang iso tadi jenglot ni aku tahu petoroka arang mula sampai ento jenglot tu sedih sobio sobio ni aku produk gagal gagal boxor. Nah ini timbangannya, nama wakilnya kan kapok asa angel lah timbangannya melo ajaran sini ku angel lah konane semelo sing luwe hentengnya nama ajaran Bhairawa namanya ini ku ibadahnya luwe henteng ngumbar hawa nafsu melo ajaran kali kali ini ku ajaran Durga Durga ini ku ajaran Siwa ini ku ngumbar hawa nafsu mangan sawarke ini ku mentem sak kuwate metok sak mencrete ngono namine upacara mamsamat nama itu namine ono molimo ni mangke terakhir terus mandek ngeten iki wis wareg kabeh sahwat nafsune pun komplit mandek ngeten iki terus ngerogoh sup sup mau sak jeruke ngerogoh sup mangan daging menungso ingkung menungso mulai sampeyan aja kaget ngono Sumanto barang ngoten. Ah niku lah lha kok niku lah sresup muni lunga matene wong jenengane Satet sukmone lunga nyenengi wong wedok jenenge Pe Pelek sukmone lunga nyolong dhuwit jenenge Nge Pe. Dan niku pusate niku Magelang piye. Oke. Estu yo kok kedu yo kok temanggung kono sapa Magelang niku daerah mriki lah niku. Pusate ki tapi terutama yo Magelang. Lah niku mulo dikirim pulang, mak sing iso nangani sing kaya ngoten niku. Mulo terus dikirim seorang ahli hikmah saking Parsi, namine Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Ilat hono cara kok nyebute se Subaqir. Mulo terus Baqir niku makane teng Magelang, soalnya ngoten niku biyen pusate Megel. Magelang. Lagi, nah terus begitu dibubarno kali ngoten niki dibubarno kali. Syekh Subaqir geser Nyetan, dugi Alas Purwo Banyu, Bangi terus pindah Nyetan. Sing ngilen dugi Banten. Yes, ngoten niku lha niku sisa sane wong ampuh-ampuh nang Banten Banyuwangi di Banten. Kuat. Jadi sing dilepil termasuk ngoten-ngoten. Sing liyane mung mboten masalah. Sing bab omong apik wong Jawa wis omonge apik. Dadi wis ora perlu diulang omong apik nek wong Jawa ngono. Ana sing pangkate mati, ana sing pangkate sida, ana sing pangkate kapundhut, ana sing pangkate marak sowan dhateng ngarsaning Gusti. Bojone yo ana pangkate modar ngono. Wis pun beres sik kon ngoten-ngoten niku sing hal-hal sing kaya ngoten pun beres. Bab mangan ngono pun beres wong Jawa niku wis ngerti ora bakal mangan damen. Gitu soalnya pari ini gue nempok Jawa wis jenengi Dewi Bito-Bito nek cilik wine nek gede pari nek dipanen gabah winte damen nek dipecah kulite jenengi beras nek utuh nek cuil-cuil men menir wong Jawa wis pinter kok tadi wis ora perlu diulang nek dimasak sego nek dibuntel godhong lontong buntel janurku kupat nek ora dibuntel ya sego ngoten niku. Ya gitu nih, mesti cita umpo. Gitu, mesti lite kosong in. Orang kepangan karak. Pernah semua cowok kata nih gue berampung. Bentar nih orang Arab kata nih mesti cita nih rush kata nih gue. Orang Inggris rice. Eh biasa, nih mau lo, wah itu tiba. Nanti bonek dia, oh jungkel. Nek wong arep ning sakoto, nek wong Jawa komplit nek arep jungkel mburi geblak. Mene gelempang. Nek wut lambe lemah nyosok. Nek mburi komplit dadi
Jadi hal-hal kaya ngono niku wis mboten diulang wong Jawa niku. Wis mboten diulang. Ada beberapa sing mboten diulang ngono, sing liyane ora diulang. Urusan demit pun beres, urusan ngaji Quran beres. Makanya Syekh Jumadil Kubro niku termasuk gak ada murid namanipun Hasanuddin. Hasanuddin muridipun pindah dateng Kerawang. Mulang Quran teng mriku dikenal kanthi jeneng Syekh Kuro. Nah, teng mriku duwe murid namanya Datuk Kahfi pindah Cirebon. Di murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu tadi biar teman-teman saya umur dulur-dulur apa ya nah sehingga Jumadil Kubro gak ada putra namanya pun Ibrahim gak ada putra Raden Rohmat gak ada putra Sunan Bona gak ada murid Sunan Kali Jawa gak ada murid Sunan Geseng lah Sunan Megeseng gak ada murid namanya pun Mbah Benowo putrani pun Joko Tingkir mulo Joko muni Joko Tingkir kok beda wet lho fotonyo sampean nggih kula nek Sunan Geseng apa Mbah Benowo niku Mbah Abdul Halim niku di murid Mbah Abdul Rahman manggen teng Lasem mriku dikenal Mbah Sambu gadah murid namanya pun Mbah Yai Abdul Jabbar ngirit Tuban niki di murid Mbah Sufyan, di murid namanya pun Mbah Abdul Halim teng Boyolali, di murid Mbah Abdul Wahid teng Solo, tiga, gak ada putra Mbah Asy'ari, gak ada putra Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Akhirnya sampai melu, aku melu, Mbah Hasyim ya melu, para wali. Jadi mana Jawa itu tenang. Jika Islam apa, lebu. Mangan sing ape, orang Jawa panganannya ya bisa. Ape. Bahkan orang Jawa itu nek mangan itu detil. Nang itu sampai segawe di model apa ya itu. Sampai orang Jawa itu medeni, orang itu mangan gadung. Jadi gadung ini zaman yang menung sama gedruwe mentem. Lagi, Mbak Manat Lir Boyo ini lah aslinya Magelang nih. Teng Lir Boyo mereka ngerawat saya ke 6 tahun mangane uwi. Lah suwe-suwe akhir dipangan kok uwi ini diwilang. Nah ini tau uwi kuwi dipangan hilang. Baru gitu loh ini tangan diwet-diwet ya tadi. Wah tangan gendruwo, nyolong kan, nyolong uwi. Karena Mbak Manat disal ini gadung. Wah akhirnya camrolas bengi pondok Lir Boyo ambruk gendruwo ini mendem. Diombeni lengo jarak, mari terus dadi santri teng mriko. Lah Lir Boyo niku bengi ono pripyak-pripyak teng singgot piye. Singgot iki niku gendruwo iki. Sadi kita sing enten teng sawu ngarepe pondok, ngarepe masjid lawas iki. Lha iki wis masa gadung Jawa. Dadi Jawa wis alah opo-opo anteng. Kita mlen wong Jawa iki gletakno ning dhewe. Lah kenapa orang Jawa itu wis duwe pemahaman yang utuh. Makanya Pak Harto dia ini wong Jawa dipindah nang pundi-pundi niku. Karena wong Jawa niku wis tertib, ora gelutan. Ngalah ngalih lah baru ngamuk. Aku megelang ya nang urung ngalih wis ngamuk. Lah ini nanti mlana ya pun tertib. Cuman kalau terus ketekan wali nanti wali. Ali petuk Jawa ya wis enak. Dongeng wong Jawa niku dongengi napa lah ya iso. Wong Arab dongeng kisah cinta Cinderella, wong Cina sampai ing tae wong Arab Kais Laila, wong kene ya kena ditongengi ande-ande lu. Apa dhe? Le dole si ande-ande lu. Samuru nono putri, kang unggah-unggah ana ngaten kene. Putrine kang ayu rupane. Lete ngapang iku kang dadi asmane ibu kula mboten purun ibu kula mboten mudhun nate anayu sisane si yuyu kakang lho pengen ngerti kuburane yuyu kakang ngene iki tak ziarah kok iso ana wong urip kok enak temen icip-icip tok ora tanggung jawab yuyu kakang sampeyan wis ngira kuburane teng pundi. Bener bener saya kira, kalau yang tak kira ini gila langsung teko tidak sama ini gila meng anginnya cowok ini gila
Lho ngono niku mlano aja ngrasani barang lawas. Online ne cepet iki kan. Fush. Lewat wis wis rampung ta. Enyu. Lha napa wis wis. Saya ora ono sing nyuting pau ya. Beke ono putih lipat kira-kira. Lho ngoten niku barang lawas iki dirasani ngoten niku wis. Iya iya. Ora bener. Indonesia ande lumun semuruna ana putri kang unggah-unggahi putrine kang ala rupane sing kuning iku kang dadi asmane ibu kula inggih purun ibu kula inggih mudhun najan ala menika kang putra suwun hebat lho ande lumun ngerti mas yo elek mambu telek ning orisinil makanya sih mengkilat dulu ya mustakmal apa paling guyu ya hati ya sih bakasan uang wedok kan nontek lagi nontek-nontek aneh uang wedok ini dibakas uang wedok ini lo nunggu lagi dibakas uang wedok ini dikon milih mangan kan wangil mangan apa dia monggo terserah begitu awak dhewe milih disenengi kok soto coba buka ngono kuwi ditakoni dek iku masak apa terserah sampean pengen apa begitu terong kok terong lho iki piye ta iku soalnya tiang wedok niku trauma nggih tiang istri niku trauma soalnya biyen wong wedok niku kon milih panganan salah iku garwane diusir king swarga gara-gara Siti Hawa salah milih panganan dia jaluk buah kuldi bapak itu cek nah, saat ini orang wedok salah milih mangan meneh orang lanang diusir neng di terus dari bulan itu dua kape orang konar cerita orang rosa namine sapa Samson kini yang dua Bandung Pondo rosa oh, wong donya cerita ibu tiri kejam dalam kisah Cinderella kini duwe bawang putih bawang merah duwe kabeh kono duwe cerita nopo niku kura-kura ninja ono nopo bulus iso omong kini duwe kancil nyolong di oh kono cerita apa kini cerita duwe Jawa ini komplit jadi ceritanya apa? Lano saat ini ini ya orang Jawa saat ini diulang sholawatan nyanyi gitu orang Jawa saat ini diulang sholawatan nyanyi orang Jawa senengannya nembang senengannya nyanyi orang baru mentok gue nyanyi rok mentok tak kandang ini gitu gitu mentok tak kandang itu orang Inggris ratu nyanyian mentok tak kandang udah ke ngurai lagi mau ngurul lintang ya nembang ya ning tangono lintang cahayu ini perlu pipo nih lho tak tutup pipo lintang itu apa yang dinyanyi no jauh ini perlu semut ya semut ireng anak-anak kebobong kan bojo minggat ini saya kok bernembang nih jauh dang bali yosri saya kok bernembang gue ya tuman lo tadi gini kaya Jawa gue sampe emang Jawa nih gue silet nih ditembang no nih temok silet ku dikenai ya enak cepet lo tadi nih terus para habaim saya ini ngulang sholawatan ada lagu nih emang Jawa mis biasa mawon sholawatan dilagok no ngaku joget ngene ngene ya ngaku mis seneng mawon kok gendiro ini sampai bakul gagang pancing ya seneng dengan wong Jawa nyanyi ya seneng bahkan tembangnya wong Jawa itu tembang terbaik dunia kalau orang tahu ada wong tembang seapik tembangnya wong Jawa itu orang itu mau aku tak du kali peradaban dunia manapun orang ada tembang yang menghantarkan kepada kehidupan kayak tembangnya wong Jawa sing jenenge Macapat nih uripmu mau coba barang papat dul mana cerut barang si gawe wali nih
Barang papat niku napa? Ya kancane nyowo sing medhun ngalam tuh. Sebelah tengen malaikat luru bagian gandoli, sebelah kiwa iblis luru bagian nyasarno. Korin kali hafat. Karo wong Jawa mung dijenengi sedulur papat limo. Pancer ngono ora ngilang-ilang. Mula urip nek ra ngerti sedulur papat limo pancer nyasar uripmu. Soale dulur papat limo pancer iki sejak rembukan. Pengen bojo ayu nek rembukan taruh pancer iso. Nek pancer tengen ya mlebu masjid maca ya Rahman ya Rahim. Ane kanggo dulur kiwa ya sunah mata kaji aja bujaranku. Ya podo-podo I love you nek. Mantap. Lah pengen roso niku nek tetengen nggih ya apa la haula wala quwata illa. Nah nek kiwa ya sunah mata kaji aja ku bantung bondo. So, ane kepengin sugih nek tengen ya fatahu ya razzaq salat tu. Lha nek kiwa kok pitik cemani munggah gunung ka. Eh ojo nek nembang ya apa? Mulane ya hati-hati sampean kiai kali dukun ni padha. Kiai nek tirakate kuat ya dungane mandi, dukun ora tau wates sik tirakate kuat ya dungane mandi. Digoleki kecek ilang tak kok kiai ya ketemu, tak kok dukun ora tau wates ya ketemu. Ketemu padha padange. Mem padange siji padange lampu, siji padange omah kok. Oh, bohong. Goleki pitik ilang nganggo sentolo baterai pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok. Bohong aku jane nar kali nur ndok. Lemlane wong Jawa niku nek nembang niku apik ora umum. Tembang kang kawitan supaya menungso ngerti sangkan paraning dumadine kawitan jenenge tembang Mas Kumam. Mambang kemambange nyawa medhun ngalam dunya sambut ngapati mitoni dibancai. Nek wis bar tembang Mas Kumambang menungso ngalami tembang mijil lahir. Nek mijil lanang akeh kaya wedhus loro, nek mijil wedok wedhus siji kare wandu. Siji setengah. Ber. Siji setengah nggih. Nggih. Lah nek pun bar mijil tembangi kinan cili-cili sangoni kanthi agama kanthi akhlak, leboke TPK TPA ngaji. Ngajine jam piro? Jam 3 sampai jam 5 ora gelem ngaji saduk. Lah nggih caci lek payah ngaji ora gelem ngaji tempiling. Layang ngaji kok layangan, ketok layangane. Ngaji kok mancing ya kebuang pancinge ngono. Ngaji kok ngegame banting handphone. Ya wis bareng ngaji tukokno meneh. Lha kok iki caci lek ora ono asasi ngaji. Mula Pak Polisi, Pak TNI ono caci lek tempiling gara-gara gelem ngaji ora usah ditompo nek ono sing laporan. Wayahe ngaji kok cile. Ora ngaji bubar. Galak wae. Kalau ini kalau caci kira ngaji selenti nangis ben gawe meneh. Lha ngene opo caci lek sampean iso sembrono caci lek wayah ngaji kudu. Kula niki gek cilik wayah ki nanti wayah ngaji masyaallah. Kuping kula niki gaenan Cina ne copot. Lha ngene bapak kula kok jem kali kula lek pas gek cilik niki. Bapak kula ngimami, kula ngerti bapak kula sujud tak tinggal melayu. Lho iki kula kan ngerti nek wong sujud tak entuk tolah toleh ta kula melayu. Rampung ngaji cedak ndas kula diuncal poke peceret. Ya ora apa-apa, sampe kula nu gejine aku salah milih wong tuwa iki aku. Lah anake wong liya niku ngaji, anake wong liya niku layangan kula ngaji. Tapi begitu gedhe ngeten iki ra ono wong apik nek gak wong tuwaku. Lah lha iki lha kula ora dipaksa ngaji dadi apa mbiyen? Wong kula wonge pantesan. Lha pantes kula niku nyegak truk iki pantes kok. Tapi itu rusa kula juga lawang rusa. Tapi berhubung cilik diulang ngaji mula kula niku ya tertib. Lha kula niki ra diulang ngaji anak kula niku kata nek dalan-dalan. Wong kula niku jenis laki-laki yang banyak dicintai wanita. Berhubung kula diulang ngaji ya tertib akhire. Bojo siji tok. Lengke kula takon iku, nyen kok. Ora rabi meneh. Aku siji cukup, siji galake kaya 50 wong. Kali loro galake kaya oh siji galake ngalahno wong sak kampung. Galake bojo kula lho balak yo. Top.
Enggak ngerti nih yang mau ngomong itu tak kau jelok ya. Kalau kau seneng kau jelok itu tak aja tak kau jelok ini dulu 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 dulu. Aku disenengi wong sak lapangan ngene kok ditumuk ra oleh aku. Nggih, lha iki namine Kinanti. Soale Kinanti niku nek ra diulang ngaji kesusul tembang si sinom bakal dadi canom wis mulai ndap. Ulangane angel pisan. Napa mulai nek wis bar sinom tembange asmara. Lha wis ketaman asmara tak kucing rasa coklat. Ana nembang selfie. Enggak lah, kalau asmara dono niku gabuk, jumbo lanang itu rapi punan. Duwe masalah urip dhewe wis ora bakal ngaji. Lah nek bar rapi tembange dandangku. Ulun nek ketemu dandange pahit, ketemu gulu legi. Entuk bojo kaya Pak Kapolsek ora ganteng bagus duwe akeh gula. Ah entuk bojo sing panoe ora tau duwe dhuwit senengane ngramal togel. Pahit. Lihat lu merasakan manis pahitnya kehidupan. Nah ini bertandang gula tembangi turmo wayai berdharma bakti di bondo tokno di ilmu tokno berdharma bakti wayai dharma bakti orang nang berdharma bakti orang nang duwe ibadah orang amal ya wes kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wes wayai mung mungkur dengkul wes linu untuk wes protol beribad wes lamur. Sing mau nih mangan salak, kalau tak pecah saya nih mangan jatah, tapi untune cok. Apa itu pangkur, nang mungkur, nang lepuh mencit, rakyat yang setahun bisa ngeriyoyo. Ini yang Jawa wis diulang kok, yang ngerti ini, kamu lho Jawa ini tertip. Semakin berkesenian, semakin tertip, kok ngerti tembang. Lenggi, ngerti tembang. Wayai perwayai pangkur, nang mungkur, sampean. Yang untu kok wis gojel-gojel, nang mungkur, nang lepuh mencit. Sing tato nogo mangat po wis mengker dadi gambar cacing. Nang mungkur, nang mlebu masjid rono nang ngene basunan geseng. Mungkur ora nang mungkur kesusul tembang, pangkur ora nang mungkur kesusul megatro. Copot rogo sukmane ma, atek. Terakhir tembange pucung menungso ki ya men dipocong suku suku ba. Tok leboke lawang ciut mula wong tuwek jenenge Bu. Yut, siap-siap lebu lawang ciut. Petuk mungkar nakir mesti takoni marobuka Allah robimu Allah 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 malaikat mungkar nakir duka itu wamuk entah wembiling tuang kalau malaikat roket kita oh jodoh lo jopi yang muni Allah ya raisa muni Allah ilah tirto itu pegelang nanti alibata di ono coroko dan wis gelem ngaji wis ilager pengajian kita kok belajar ono ngaji tak kok tapi kok turu ora apa-apa ning ngaji turu melek yang matane ngaji ning ngrungokno kupinge lek turu bokonge ngaji wis bokonge mlebu swarga lho bokong tok enggak wis kabeh bokong lha ngene mlane sampean niku nggih belajar. Ana tareka nang melu sinau, njaluk ulang muni Allah kok lagi ulang. Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Allah ya Allah. Kok lagi ulang ngoten lha nek tawajuhan teng tareka ngene ya tareka aja tareka abal-abal. Jane kathah tareka freelance niku. Malah tareka mok tabaro sing ngene wong NU nggih. Aja anggar mursid sampean tuk no ae kok ora petuk Gusti Allah. Petuke mol. Mendaftar mongrong ya yai kula pengin belajar nyebut asmane Allah. Nggih, ping pinten yai? Ping 100 mboten kuat yai ping 100. Lah pira? Gangsal. Lah sing 95 sapa panjenengan? Jenengan kan sopir kula kan penumpang. Penumpang kan sepenting numpak turu ngorok tekan nggon. Lah sopir kudu maca plang. Akhire kiai ni hooh. Nanggung wiritane wong sak kampung sak negara. Kiai ora kangelan ping pinten istighfar yai? Bisa juta, alah gampang. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, adada makholakullah, astagfirullahaladzim, adada makholakullah, pun beres. Kaya jumlah hitungan nih, gawinan nih Gusti. Allah, ya semutnya pun triliunan. Enggak, lah ini saya tahu sinau belas nih, lu sing repot. Ini saya sinau, waktu ini saya wayah-wayah mati, di Ngapura Gusti. Allah sebab mati ini wong belak.
Lancar lu sampe nang milu ora kita ngantuk ngaji nang turu. Ora apa-apa turu kok tikel kok bantal gletak om mriku ora apa-apa. Nek gletak berarti gegering ha ngaji. Nu mawon. Dadi nek ana pengajian ini ya teko. Wis santun-santun enggon sendetan pikir got ya ora apa-apa. Malah irunge melok ngaji. Lha mlane kula niku mboten tau ribet. Wong lungguh ngene ngasih rame tak jarno ngrungokno karepmu ora karepmu. Lah iki apa mboten urusan kula, kula urusane ngaji tok. Nek sampean ngrungokno ya oleh ganjaran, nek ora ngrungokno ya itu ya mesti ketok. Karepmu. Lha ora apa-apa. Mulane kula niku bebas sih kalau mau ngaji nih kan harus sampai teko nunggu delok kula es lubung beh kiai ini gondrong kiai ya pasir kok gondrong putih kok gondrong irang ngene ya Allah lho gitu nih belum nih diniati ngaji gitu tadi sama yang ya mati ini termasuk mati nih wong belah lancar lagi tang turu teko ini lah kelem belajar tako nih marah bukan Maro bukan hah tempilin pak, cuangka gulune kek. Akhir tadi bareng petir lo akhirnya cemplung non rokok duduk nyeron rokok udah udung udung udung. Si kak mati diangkat digantung kau siur kau ciduk nih. Duduk ini modal madil keterangan bodol. Gue cek acur bubur kau ketepopo. Bosok mulu pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggah bareng udek udek gantung simur tarangan bodol ketebok bo lemulah nulis duwe ngono ketekan solawatan ini cocok lagu apa itu tompo Arab lagu Arab marhaban ya nurul aide marhaban marhaban bisa nopong Jawa selawatan kayak lagu dangdut ya terima ya Rasulullah salamun alaih gendane kenapa sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika ang liak numpak praul ya tompo nomo Jawa rius kayak lagu nomo mawon supporter bar-balan ini lagu Alfiah dilalar karo Jawa Kola Muhammadun wa Abnu Maliki Ahmadu Rabbillah Khairu Maliki Gigi Musolli Nabi Yil Mustafa Wa Ali Il Mustaka Milena Sharova Wa Asta'inu Muha Fi Alfiya Khasidun Nakhwibi Amawiya Tuqarribul Aqsa Bila bin mujazi wa tamsutul maghribi wa bin mujazi ya 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 Dengan ya enak Jawa apa sih gak dilagono Jadi mulai kadang ini mulai dikono Wong sholawatan mulai dilono Elah sholawatan no juget barang Wong seneng no juget raulah Ya enggak kan jeng Nabi kan seneng Wong petuk pacare kok atau yes Ya ora senenge joget ya zapin iya. Apa selawat to? Engkau seperti anta Samson anta Badrun. Enak wong seneng iki kalimate pujiane ya sik biyen ngono. Wajahmu seperti rembulan jerawat tok. Lha iki biasa nang ngono nek ora ngerti madhab cinta e ribut ta. Sik bin asik musyrik iki. Wong kan duit mah dahap cinta pokoknya ke aku mesti kocelok dia seneng lah kalau orang seneng gak musrik ya musrik apa rumah irama musrik di sini ku tahu rumus dunia emang gue ngerti rumus dunia ayo Gusti Allah emang rumah gue gak ngerti bakas lagu apa bakas jadi ini gak ada lagu dengan ingin ku mati bila tak ingat dosa ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu iku sampean bakas power sa Indonesia lendasmu semua gede nih balik ke rahim ibu wajib lah no wong Indonesia kira solawatan ini nyeneng no raya neng neng tuh jawa sampai gagang pancing dengenek no lah gitu dan lana kita harus biasa mong Jawa Indonesia biasa kita kuyon
jadi mohon sih. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Wah, aku perlu Tuhan tak takok no, awakmu neng di ngerasa no iso takok perlu Tuhan, perlu Gusti Allah saking senengnya takok. Tapi itu gak usah dibahas. Wong manuk empret nek jatuh cinta lucu gak jadi bahas. Aman buka kitab Kisosul Ambia ini. Manuk empret ini empret iki. Empret iki lho. Jatuh cinta nang ngerayu kekasihnya. Ngerayu empret wedok. Tapi ning sandinge sing gak saran Nabi Sulaiman. Empret iku lali nek Nabi Sulaiman ngerti lah, ngerti bahasa nek empret. Di empret. Apa mas empret? I love you, Brad. Ngono iki lho Brad wetet. Lah ngono, Brad, I love you, Brad. Lah Brad wetet, Brad sing lanang nesu, Brad, aku mencintaimu. Awas kamu kalau Brad lagi ngene. Lah sing wetet sik Brad tau, lah be wetet wis ngono iki biasa, Brad. Wah, kris simpret nih, gak kayak betul pakai Brad. Aku mencintaimu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman itu. Empret semini. Akan aku hancurkan kerajaan Sulaiman. Ku porak-porandakan. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Ngono. Empret. Lengan iki Nabi Sulaiman guyu ngeke-ngeke gara-gara empret pengen. Wala empret lambemu. Empret iso muni ya Sulaiman, jangan begitulah. Inilah kalimat empret kalau lagi jatuh cinta. Lha di mulane Indonesia ini ketekan apa sih berbau agama? Seneng. Kon bangun masjid, seneng wong biyen bae bangun Borobudur sak menuh gedene. Untuk pembangunan sarana ibadah, wong Jawanya jaluk apa ayo? Jaluk masjid ya ono, jaluk langgar ono, gutaan lengkap. Harus jalo apa? Diulang khol, wong Jawa ya seneng. Wong pancen wong Jawa biyen niku senengane ya khol. Enggak, wong Jawa niku nek ngarani Mbah Buyut itu biyen niku basa Jawa niku dangyang. Lah dangyang niku kadang wong Jawa sak niki nek tuwek dibuntute tok dijiko eyang. Yang kakung, yang putri, nek bleset danyang. Niku basa Jawa. Mboten kok jeneng demit ngoten niku. Mulane ana ustaz itu demit ta iku ustaz wegah mikir ngono. Ora gelem sinau anggar musyrik musyrik ngono iku. Ora gelem mikir wong niku, ora gelem sinau. Nah para dangyang niku anak putu nih takon yang sesuk ditandur tanggal pinter yang. Ya ini mesti takon nih ngono, duk sayang eyang. Eh tanggal semene. Nah napa-napa sing didhawuhke para dangyang niku diestokno. Ngesto akan dawe poro dangyang namini dawe ingkang dipun pundi-pundi di estok no tenan sebab dawe dipun pundi-pundi mulo poro dangyang diarani pepunden omahe diarani pun punden langotan iku terus suwe-suwe panganan entek merantau dia merantau entah kemana setahun pisan wangsul kangen gak noleh-oleh sing isi urip ya dibetake teng sing urip sing mati disembayang sembayang tekane anak putu hormat para sepuh nyembayangi namine pun upacarane namine serodo sebab serodo dilakoni dadi nyat rando masuk Pak Eko lene basa Jawa ngono kudu ngerti terus dikandani Mbah Buyut miru mati meng pindah saka jagat cilik nang jagat gede mula ana merui kaki ganyang nini danyang terus gak ada panganan terus Islam teko ngulangi waladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladina sabaquna bil iman sing teko nguri ndongakno sing lunga dhisik sing nggawa iman lah berhubung wong Islam niku goleane gampang wong dikubur mulane terus marani kuburane fazu ruha ziaroho lah begitu ziarah kandani urung mati saya urip yang pindah alam bal akhya'un walakin layas urun saya urip yang berat doang mulanya ilah ruhi ilah hadro di lalu orang Islam yang orang mati ya gak ada panganan sing akeh
Neng ojo pok helik kuburan neng panganan di. Iwe supaya tadi soda. Sedekah mulo serodo nyadran klebon istilah sedekahan, mulo wong Jawa ngarani dekahan, sedekahan berhubung sing disedekahi iki wis mati ning jero bumi, mulo ana istilah sedekah bumi ning ngono kae ngono radong angel kandhane. Masuk sring ngomong pitu. Lah berhubung kiai ini anggar teko dungane Allahumma barik lana kok borak-barik mula ono singaran di panganan tekon niku bari anu nah. Ya kang mula ngaji karo kiai ro kali kiai ngonten-ngonten niku semerap wong kiai niku koncone kata nang kebu yo kiai selama wonten tombak yo kiai plek rek ngene iku jane karo omene sing status freelance wis mati subscribe. Kalau ni elek-elek Surya NU zaman itu sembrono ni. Ini Surya NU, dua organisasi. Masih lihat ni kan mau dua YouTube kau, orang mati subscribe baru like. Mula sampaikan bukan pengikut tapi follower. Dah awalnya tak pasu, tak pasak keren. Jadi melano ketekan hall mesti rame karena mau jauh. Biar diulangi hormat kali lalu. Leluhur, jadi hormat leluhur ini buatan barang anyar. Cuman kadang awak dewi ini ku lali saat ini. Sik diharap-harap berkati. Pernah pernah ngirimi Mbak Sunan Deseng beli ini sapi. Mesti beli ini sapi dong ini. Dia beli ini sapi. Ngirimi leluhur. Lu Islam ini diulangi jangan lupa masalah. Masa lalu mulanya wong Islam, wong nyembah pangeran pertama, petilasannya kon marani yo. Disebut inna awwala baiti budi alina zilaladi bibak kata mubah rawan-rawan yang ngajoh Nabi Ibrahim gulai bahwa anaknya dungu robana ini askan tuming duriyati biwatin wairi di jarinain dapai tikal muharrab gondungan itu jenengi makom Ibrahim tilasi Nabi Ibrahim parani mau saat dunia jenengi ibadah haji tilasi Siti Hajar jenengi sofa marwah tilasi Nabi Adam ketemu kali Nabi kali Siti Hawa jenengi Jabal Roh Rohmala ini bisa parani perlu kabesangkan parani jumatimu asal usulmu kewan satu nyokongkon nyembelen jenengi Aidul Qurban nah, sama ini bisa ngerti Mbak Buyut Sunan Geseng lah ngomong itu pengen belagi pitik yakit ya. Tahun ngarep belagi sapi ini orang jaluk bupati. Lia bawang kol basunan geseng kok ya pitik yak. Memarning. Apa delok berkati isine apa dulu? Roti ya. Roti rada apekmu. Kecamat itu tuh belake sapi to ngarep. Kono medine. Anak putu teko sampeyan akeh ya suguhane ra cetho. Enggak, wis bener niku ana sing dodol jajan bareng ngono kok wis bener. Akhire wong teko hol blonjo. Duwike dienggo nyenengno keluargane sing nang omah. Wong hol duwike barokah tekan kok mbayar SPP, SPP-ne barokah kabeh seneng ikhlas surur sedekah. Ngono mung kare kurang sapi. Lha ngene aja ngono kole. Saya subakir nawon. Tak boleh no sapi loro, tapi kita serong tahun kita orang no call, wong wali kota ni PKS. Lalu sama ni milih wali kota, milih bupati, kita sing seneng call ni pada dewi. Wong call yang mana yang milih saya subaki rono saya kira ini, meng sapi loro alasan musrak musrek. Kono tak deh, kono. Ayo tak calli karena wajib ya. Teko apa nih, kono calli saya subaki yo. Hei, so apit. Betul kok dah parane rono. Ayo bareng-bareng kape ya. Wis iya Bu masih wali kotane ra ngurus ben cek diurus Pak. Bupati. Oh. Masalahe kabupaten. Apa? Wis ora biasane kalau nokol mesti kula dikabari nek nokol bleh sapi loro. Iya kalau iki mesti wali kotane ra pati seneng kol. Nah ana sesuk menawa sing pilih model ngono. Ya.
Lu wong seneng khol kok milih sing ra seneng khol. Lu sementara kalau kita khol kaya ngene iki apa hasilnya? Keindahan yang luar biasa. Sampean bawa ngendi mesti moro tirta. Begitu moro tirta sampean seneng karo tanah Tirta. Ziarah makam Sunan Gunung Jati jenengan seneng karo tanah Cirebon. Ziarah teng Surabaya seneng karo makam Mbah Sunan Ampel. Ziarah Jombang seneng makam Jombang. Kerinduan di mana-mana karena tempat guru kita disemayamkan. Itulah bibit cinta pada tanah tanah air. Mulo ra ono teroris kok seneng ziarah kubur. Ora enak. Kabeh teroris mesti ra seneng ziarah kubur delok. Gimana? Yeah. Mulakno. Dadi menjenengan iki masuk mangkane isih para wali sing gawe ngene iki. Mulakno Indonesia jenenge wilayah sebab daerahe para wali. Lah kok duwe wilayah ra seneng? Pak, wali wong nek wali kok kota. Partai sing dukung iso apa to piye? Ra cetho. Pak. Partai ini Pak Bupati, jangan-jangan kurangnya Pak Bupati PKB wah belai aku melok gawe sekali ya ngerti nih, ya Allah ini dibele, mulai milih presiden yang ngono seso kira-kira kalau ada presiden, rapatnya seneng, harus dipilih ya kudu ngono kok karena sih tadi presiden rapat seneng ziarah apa mana ziarah pilpres tau ini jadi jelok lu ke sholat jumat berjamaah lagi bikin kiai ini sholat jumat ya jamaah jadi orang pilpres tau jamaah tuh subuh berjamaah begitu rampung pilpres hilang ini buat tutno jo wah aku deh tadi presiden apa tuh mah presiden kontrol. Jadi kita ini nyampe. Karena khol berarti gampang ditompo. Wong sak durunge Islam teko wong Jawa niku pun seneng hormat leluhur. Loh. Masjid kenapa banyak lho biyen nggae sak ngono. Ngapalno kitab yo hafalno Quran ya hafalno. Makane begitu Islam dugi, aduh nih ketemu tanah yang begitu bagus begitu indah uripe yo enak urip ning Eropa ono rapat enak ono musim dingin lha wis musim dingin salju medun srengenge ngene ilang ra enak urip ning ngono nek wis srengenge ngene ilang kulite berubah kaya tekek mlane wong Eropa niku nek musim dingin mlayu ning Indonesia Didi ning Bali sing pakan tok. Iku mboten porno niku wong Didi. Sampeane sing pikirane aneh-aneh. Lha ngene iki. Wong Eropa nek musim dingin mboten duwe godhong, kabeh godhong rontok. Mula mboten iso nyayur. Wong mriki sak umur urip nyayur iso kobis ya ono. Godhong jipang ya dadi. Enak mriki. Wong mriko niku mulane wong mriko niku nek bulan Desember bingung arep Natal godhong ra ning sing ana godhonge rontok kabeh petuk cemara dihias dadi pohon Natal ngrasa ndadak pohon apa ya ora ya wingi sing ketok ning ra rontok bulan Desember mulane rasa nesu kenapa tanam tak Natal di depan masjid ora sari butuh ra ana uwit di agama ora urip ning Afrika ngono ya ora enak ning ngono ya Allah nandur pari entek dipangan emprit wong emprit Afrika iki triliunan jumlahe akhirnya diekspor nang Indonesia didol 30 juta siji jenenge black strut si penggemar manuk mesti ngerti dong nandur telo entek dipangan celeng celenge kathah mriko nandur jagung badok karo bedet bedet mriko gedene sak mentok jenenge Macau nandur gedang entek mangan munyuk munyuknya gede nih sak cek sak sapi jenenge gurila mangan gedang diurut nih neng cai jadi mana urip neng paling enak neng beri neng Cino wah ada Cino yang manaan mungkin saat ini penduduknya 2 miliar orang mulai mikir panganan neng Cino yang paling mumet saat ini persediaan 1 juta ton gandum setiap hari sudah nggak terpenuhi. Perang Ukraina menahan 150 juta ton nggak bisa keluar.
150 juta ton wis 150 dino setengah tahun. Mulane wong kono nek mangan gandum iki dadi kemi dadi towo-towo disumpit cek awet. Nanti cawok yo entek. Lha mulo mriko niku sing dipangan babi senes wedhus. Nek mangan wedhus yo ora cukup, wong wedhus iki pentile loro anake siji. Lah nek babi pentile 12 anake 24. Ya makanya kudu paham kenapa terus Cina melang-lang buana kemana-mana untuk mempertahankan kehidupan warganya. Kaya wong Indonesia melayu neng Arab, melayu neng Cina untuk apa jadi TKI, untuk apa mempertahankan keluar kamu lo rasa ribut Cina apa rata kok ngobitekan wis sedotane ya kok Cina urip kok jadi kiangel lha iku saiki kan wangel. Wah, Cina apa tuh Cina? Dewe itu nandur baku. Era yang Cina sih nuku sopo. Arep bagi susu. Sih nuku tetep gudang garam Cina. Jarum Cina. Sampurna Cina. Pabrik rokokmu ini apa? Tingwi. Tangan ireng. Akhir bojone tolah, toleh, tolah, toleh. Anggir diambung, ambu baku. Lha untung ra ono liyane, cepu ono liyane golek. Berhubung sampean lho nggih to, Bu. Sampean seneng ta bojone ngrokok? Lho mboten kabeh sih banter. Seneng mboten? Oh, seneng sing kene? Mboten lho, iki sampean apa seneng kene ora? Ngono, tapi wong lanang nek ra ngrokok ya ngantuan. Ora nyambut. Gawe ora apa-apa, sampean nek ra seneng bojone aja lek ngrokok. Kula niki termasuk orang ngrokok. Gara-gara bojo kula ra seneng kula ngrokok, mesti ngomel. Timbangane ngrungokno pidatone bojo kula. Kula tukang pidato, tapi demi cinta padanya aku gak. Ya Allah, lah ya tak kon manak ya gelem. Lah mosok dhek iki ning aku jojok ngrokok ngono kok. Ya tak turuti wis gak aku gak ngrokok. Jadi ono sing takok, kenapa kok gak ngrokok bojo ku cerewet? Kula mboten ngrokok. Tenang lawan, jangan khawatir. Jadi kita ini enak ya tadi orang Indonesia yang menek lah. Cik guyung enak, itu kenapa? Karena wali bian pinter. Wali menata Indonesia itu luar biasa, dipersiapkan betul untuk masa depan. Bahwa masa depannya menungso ini lah dati siji kaya kita niki saat niki. Menungso saat niki ini dati siji, ini bian boten, pisah-pisah. Saat niki dati siji. Sedoyo disatukan oleh teknologi niki lho saat ini menungso tadi siji ini kita ngeriki biar sampean pengen neruk kucing Afrika mau ngenteni flora dan fauna habis dinteni sedino metune Pak Harmokong gitu. Saat ini sampean pengen delok donya ngeriki ono kare ngete kucing Afrika metu tengu Mesir sampean arep iseng bokong India ngono metu. Apa sih ngerahin neng banser kepleset banser ngantuk ya enak tapi boleh apa neng ini weh mulanya dunia ini remek gara-gara niki remuk gara-gara niki kita rumian ini lo kangen nih mawon ya Allah ini tinggal lu ngaduh kangen nih oke datang neng pasar golek kertas warnane pink tintanya biru nulis dek semenjak kepergianmu ke rantau entah kenapa aku selalu merindukanmu dan setiap aku melihat bayang-bayang sesuatu seperti melihat bayang-bayangmu kangen kekasihku perih rasanya seperti kau tusuk di sana berdarah di sini dek kekasihku tapi ini harus kita lewati karena ini masa depan kita demi anak-anak dan orang tua kita kekasihku sebenarnya kemarin ada yang menanyakan aku lewat orang tuaku tapi sebelum dia datang ke tempatku aku sudah mengatakan tidak. Oh biar ngotor aku pinter loh biar mau nulis surat gitu. Dia membawakan sekeranjang cinta tapi ternyata masih kalah dengan sekuntum mawar yang pernah kau berikan padaku saat kita mendengarkan lagu sekuntum mawar merah. Iya deh
Waduh, tapi bagaimanapun juga aku kangen. Iya, bau tubuhmu diantarkan oleh angin malam hari ini. Tapi aku juga tahu kau pun merindukanku. Yakin? Karena bulan mengatakan bahwa kita sedang duduk di bawah sinarnya yang sama. Untukmu kekasihku di rantau. 4 kali 4, 16. Ya, sempat tidak sempat Arab dibalas. Waduh. Jelas, ono industri perangko, ono industri. Mana kau ngerti saya ibu hilang? Papos raheneng, surat raheneng. Kemana mereka pergi? Jadi cepet ni. Belum 20 tahun ngerti hilang apa? Raheneng kantor pos surat petuk. Lagi tu biar ngerti dilapok no amplop, kila perangko dikilat teplek. Tiba-tiba itu hilang anak-anak sekarang enggak lagi merasakan rindu yang berat. Hari ini aku kangen, aku saking gampangnya mereka ada cek lepon mirip kalimatnya ya buatan domik mah mah jadi gila ya Allah Indonesia dunia ini cepet muterin dunia ini buah muterin biar dua anak ayu itu gagah nyegat ngarep lawang karena saya ngapain anak isok pokoknya saat ini kita cekat ngarep pelawang anak video call bapakmu yang dengar pelawang nyegat nah kanggo ini tanya ajar tempat kursus habis saat ini soalnya nopo tutorial sing ahli masak jengkol ngetakoni raono bubi orang langsung tutorial masak jengkol kita cilik lho ada tutorial pakai BH itu lho eneng lho itu guyu kekekekek lho ini apa tutorial apa tempat kursus yang namanya primagama muntek apa saat ini kita ngaji nih lho saya pecah sampai di pedok kiai saat ini kita bisa ngaji lah pedok kiai kalau nungangkring luar WC ini bisa lho YouTube lho ini zaman berubah donya menyanyar dunia baru ketemu apa Cina ratakan kene sedotane tekan belum gitu kiai mulang sholat tapi begitu sholat itu nutup aurat kiai orang ngerti sehingga pabrik kain sopo ya orang melok mikir sehingga ya Cina Cina ini mati wudhu sampai belum gitu mulang wudhu wudhu ini saat ini banyune diurus kali sanyo kali pipo kali keran saya ngurus sanyo pipokran mas pion hadir ini muni apa ini donyo anyar bian pada saat ini donyo tepuk tadi siji polisi tentara banser ini ku modo orang saya ngerti kui polisi buat tentara apa banser ngerti ini sebab ditulis nah tulisan ini keng nopo keng mesin bordir mereknya butterfly jalan Cina ini donyo ini orang Islam lu mau haji ya metekan lu ngotok begitu wajah lu mau diurus Yahudi numpak pesawat Boeing atau Airbus lu sampai Yahudi mati ini Yahudi mati ngelangi ya ini dunia ini rumah tangga sejahtera sakinah mawadah rohmah gara-gara saya ini orang itu ayu-ayu mengkilat-mengkilat rayane soalnya apa? Wedak saking peran Prancis, coba wedak asli Tirta, wop demplo apa? Beras di demplo ya, dorong apa? Apa ayo ayo, dunia ini. Biar orang bakal bayang nu dunia kepedul, lalu mes gini terus biye. Apa sih amar tetap kufar kafir, lo bubar urip mutul. Ngadil lo, karena hidup ini jadi satu. Afghanistan sih mau nulis perang, mari kita hancurkan orang kafir. Saya di Afghanistan itu nyembah-nyembah kalau Amerika kongkon investasi ngono ku pikir tentang biyen Suriah ya ISIS anti kafir saiki sing bangun wong Amerika wong pembangun lu kok wong kene arep melu-melu saiki ane kayane anyar-anyar Pilpres ini perang badar opo to kan wong Pilpres iki terusane Pilkades Pilkades ya sikit biya, ada dangdutnya, ada duwi ini sikit biya Pilbub ya mau, pesta demo kerasi Pilpres ya podo, Pilgub ya podo Jogja ada Pilgub orang-orang Jogja pilihan gubernur ya buatan ngin kulo buatan ngin soalnya gubernur yang langsung rojo nah siapa sih bisa milih, ya kudu jadi anaknya rojo ngin
Ini kok perang badan, ini pun pesta demokrasi, ada duit, karena jenengnya menbeda. Ini diterima orang biasa, sampean-sampean ini diterima jenengnya uang bensin, gitu. Ini diterima masjid sumbangan, ini diterima kiai bisaro. Ini ngono ae. Polisi goleki mani politik ora ono. Lha opo kuwi jer besuki mawa? Iya. Indonesia itu indah. Padha ae. Polisi kena arep kejem saiki wis mulai kejem polisi niku. Angger nilang saiki langsung tilang. Biyen ta enak nyang-nyangan. Ya menungso iki sing asli ya ngono iso kenyang. Ning sawah 15.000 Pak, 5.000 lah ya. Lha enak biyen ngono niku sak niki sesuk kena tilang obong kok sampean. Enak. Ini donya iki ngoten niku munta. Terus dadi gawe angel. Biyen nek maca Pancasila kok salah tempiling karo Pak dan hamil. Iki mau salah baleni malah oleh duit 500.000. Dibohongin. Oh, ono ketuhanan yang maha esa. Dua, ketuhanan yang maha esa. Ya wong grogi iki ya pantes ini. Ngono 500.000 biyen sampean ora disel men. Ono Pancasila, piro Pancasila? 6, Pak. 10, Pak. Lho kok 10? 5. Sampean aneh, 10 ae salah, mrene 5. Jadi dunia itu misalnya kan belum bayang, no. Tiba-tiba dunia cepet deh kau yang itu ini, kan nggak kebayang lah. No. Oh no, neng pasar yo petok ini pengajian ini kita ini undangan ini WhatsApp, sing duit jenenge Mark Zuckerberg, orang Amerika orang tahu kan ini. Pengawal pribadi dari bisa ulang 313 miliar, saking sugih wonge. Uripe, ya mesti ra enak wong pengawale wis semono akeh. Mending sampean ra ndek dhuwit cuman sumut malah enak. Ing warung ra ono sing noleh. Soale wah ra ndek dhuwit. Copet dewe kae noleh. Lho urip itu indah. Saniki cepete kaya ngene niki. Wong Tirta. Wong wedok skrubungan kabeh. Tahun 80 sih sak kembenan semene iki lho. Betapa indahnya donya seneng Bambai Dewi ngerti. Sesuk dunia di Indonesia ini kaya ngene. Mula ditoto kali para wali niku termasuk Yung Sunan Geseng noto. Carane noto uripo beda-beda ning saling tanggung jawab. Niku nek cara Kanjeng Nabi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku beda-beda ning tanggung jawab. Mula wong Indonesia diarani rakyat. Satu-satunya bangsa muslim dunia yang bisa mengambil kalimat ro'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia. Tepuk aja banter, gak usah sungkan-sungkan. Kalau-kalau, kita mentertawakan diri sendiri. Kalau-kalau rakyat Indonesia ini, rakyat ini dawuhe Nabi. Mulanya negara paling sunnah ning dunia ya Indonesia. Lenggendi liane nasi kisah rah, no rakyat atau rakyat atau rakyat yang ngumpul namine musyarakah. Mulai dari bahasa Arab tadi ini masyarakat. Nek beda faham bahasa wirhum fil amri, omulo ono kalimat musyawaro. Nah itu maka kemudian sing noto poro wali daerah itu diarani wilayah. Akhirnya apa dhewe siap menyongsong masa depan beda-beda tetapi tetap hidup saling bertanggung jawab. Hasilnya Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan bangsa suku agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Saat ini sampai nanti sedelok lho. Santunya ini yang paling top nih Indonesia. Saat ini la ilaha illallah ini. Ditinggal Nabi Islam sing teng Eropa macet. Ditinggal Nabi sing budal ning Cina macet. Ditinggal Nabi sing budal Afrika macet. Seluruhnya enggak ada yang bergerak macet kabeh, tapi Islam yang bergerak ke Indonesia hari ini tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar dunia. Hari ini ada di Indonesia. Wong salat paling akeh Indonesia, masjid paling akeh Indonesia.
Nek wong ngapal Quran paling akeh Indo, nek wong haji sak donya sing antriane 50 tahun hanya Indo. Insyaallah. Ini mulanya paling enak, orang Indonesia ini nyaman kek rukun, makanya jaminan kerukunan harus dijaga. Mulanya orang Indonesia ini para kiai, ini aku nopo mawon rukun dungo ini aku sing rukun kare kiai tok lian ini dungo ijen-ijen, kalau ketual aku nyem-nyem-nyem kiai, kabeh isek rukun, kiai ini sing dungo, santri ini sing amina amin, amin amin, ini mesti kepekelan amin ya ini mesti paham walhamdulillahi rabbil alamin begitu sing dungo kok tambah ake dijak neng alun-alun jenengnya istigho shaleh bakul tahu payu ini mulanya indah mulanya pasar bergerak negara tentram kerukunan terjaga pasar bergerak ya. Nene gile sopo sing iso nglakokno ngene. Nek gak Indonesia, mlane aman tenang awak. Nang gresikake sing kol ngene, pasar sik mlaku. Bakul dolanan sik payu. Mlane lene Indonesia, makane sing rukun. Makane dengan orang-orang yang berusaha membuat ketidakrukunan, aja mbok tutno. Donga ijen. Ono mati ora ngumpul. Ngoten-ngoten wonten-wonten. Nah, wong ngoten niku aja ditutno niku kejak rusak niku. Ora cocok karo Indo. Nek dari saiki rukun, ono mati sampe 7 dino ya rukun. Besek payu, tanpa payu, larutan penyegar payu. Lu sampe pokari payu niki gara-gara pengajian. Lah iki coba era pengajian mayokno iki ya angel. Omene kiai kok diombeni pokari nesu. Kula nek sugo pokari kula niku mboten trima kula. Niki suudun. Rumangsane kiai iki kurang cairan. Jadi akhirnya kita menjadi simpul simpul besar peradaban Islam dunia. Ini yang ngaji orang Indonesia kok pelit entar muni opo. Coba akhirnya TNI Polri seneng Indonesia betina ono ngaji berbicara apapun silakan pesen karo kiai sampai no musim terorisme kiai kabeh ngomong anti teroris terorisme beres masyarakat kiai corona kabeh kiai cerita corona padahal ora paham poro hadirin dosane menungso sak niki niku nggih teng lambe lambene mboten kena di kandhani muni mawon teng medsos mulane lambe kudu dijogo dosa tok sing kaping kalih tangane menungso sing kata paling dosa angger pun demok kipet ngene-ngene buka utuh-utuh sing kabeh cepol maka dosa terbesar manusia ada di mulut dan di tangan turunlah corona karena dosa di mulut maka mulut harus pakai masker karena dosa di tangan tangan harus pakai hand sanitizer betul betul padahal kiai ini ngarang dunia ini ayam saya gak takut corona corona sama-sama makhluk Allah cari kiai ini bodoh-bodoh makhluk Allah Gusti Allah yang gawe singo rasa peti singo turun jajar singo mati dimot enak kok pesen apa karo kiai lu kula semeng ini mau pepe lorul bar maghrib bar isya sampai jam 10 nih kita pendopone Pak Ganjar teng kantor gubernur. Lha kula ngaji teng kantor gubernur maca Al-Qur'an terus bareng ngono mriki. Bar pendok wong kutho, pendok wong desa iki nek pesen napa sampean? Mau wangi kabeh. Wangi karo parfum. Kuwi wangi menyan. Rokok menyan ne padha-padha pewangi napa? Ben siji-siji dhewe wong kutho, siji dhewe wong desa ngono. Nah, semua ini adalah akibat dari apa? Akibat dari kebersamaan berbangsa dan bernegara. Lah indah ta? Pun kademen, Bu. Pun. Ya wis nek wis kademen ya wis lha disuk meneh. Lha lu kok iki dereng crito basuran geseng lho. Ya wis tau ngarep sampe wis crito. Mawon. Dereng dereng iki. Kulo lagi muka dimah nih rung rampung. Kulo kulo dereng muni amma ba'du lek dereng. Lha pembukaan nek rampung mesti amma ba'du. Kulo kita apa nama ba'du dereng? Ini kayak pukot dimah kayak pembukaan kulo rampung.
Lor iki jareng mulai ngaji. Dereng. Niki jareng ngaji khalsunan geseng dereng. Jadi tenang mawon nek ngaji kali kula ngalon-alon gitu nih. Wong kula ya seneng ngrasa kipas angin adem. Lho kula niku paling mboten tahan kan kok angkep nih kok. Lah ngene niki mboten saki kipas angin karo ngene. Ngene. Kalen kira. Lho nang kono enake koyo ngene iki lho. Kok iki wae ora ngrasa ono ini. Lho, langsung teko to angin sing gede. Siapa ya aneh tuh sampai mabut-mabut ijo-ijo bayo lu ini ngaji ini konek ini mulai lu dikai guyon jadi ini mau naik serius bubar bisa mabut-mabut nanti kalau ngeke-ngeke orang yang gila hilang gak kena dirasani ya mbak tau ngarep tadi tak tau lalu kalau kita tahu ngaji tak kayak kereta guyon ini soalnya ngaji serius sih saya ini ngaji ini mau serius dengan ini Mbak Sunan Geseng ini wali-wali Malmatia itu ini bisa mati ini kok mulai ada makamnya yang koron yang koron sampai turun tak jelas itu tentang makam kata tentang nopo ini gue enten itu tau rekoh ini gue enten namanya itu rekoh Maulah Matia kalau Maulah Matia ini untung mesti mandi untung mandi ini rauh umum rauh kayak sampean sampai nang dungo sampai dermimpil ramah dimandi tapi bejo sampai ramah didungannya ramah mau uang ini ramah didungannya berarti ini keliru ya orang langsung ditempiling ke pengiran lu wali ini dungannya mandi tapi ini keliru langsung dihiling no dan ini kalau sampean masih keliru rah dihiling no dungannya menyelapatnya mandi lagi si Abdul Qadir ini dungannya mandi ini ramah mau wali tapi ini keliru no ya langsung dihiling no numpak onto kok enak nih jadi siap tuh gitu kok enak ya numpak onto ya ini kok langsung dicegat kalau mendem assalamualaikum ya seh waalaikumsalam ya Allah seh ini takut sih mendem ini takut ya seh kalau ini tukang mendem seh kenapa kalau ini sakit atas tiang saya iso pangeran kok itu malih seh saya kalau ini betul nanti ibadah kira-kira orang tidak tahu ibadah kok yang pulang itu ini kenapa ya iso Gusti Allah ngerubah kalau tadi orang ahli ibadah ya iso sakit mawon lah ini ngerti saya jenengan kan tiang saya apik pol kenapa gak sakit Gusti Allah ngerubah orang apik kok sampai itu tadi tidak bilang siap terkotir kawanin nangis mulai ya Allah kalau keliru ya Allah katil kayak ngerasa nanu pacaran enak wali-wali ini gue ngatain lalu saya men pecon ini rasa beling-beling sih cek lah enggak wali ini gue ngatain ya men jeruk Nabi Ibrahim ini dong lah mesti mandi Nabi Ibrahim lagi jamu tamu gitu nih kau warah tamu ini di jamu gitu nih kau warah jamu tamu keimangan kape lihat aja nih orang kafir teko dong waplek gue serah tau nurut bedino alo-alo Nabi Ibrahim penentang utamanya Nabi Ibrahim keleson jaluk mangan ya Ibrahim aku ya kayak ono mangan orang awak kue rata urut karo aku malah alok-alok bedino kue ini termasuk anu haterku jadi hatersku akhirnya dia ya serap pokoknya mbadok mulai ini tiang ini lu Nabi Ibrahim begitu bareng ini gelok ya Allah dan ini wong iku mau ngelih tenan terus aku mati nih dalam piye gue lagi kan Nabi Ibrahim kang apa? Jalur imangan, ura-ura tak teripangan dari Nabi Ibrahim. Wah, semuanya dua puramu cari mangan sepiringnya. Malah Nabi Ibrahim gak ada panganan diomeli. Akhirnya semangat ya dipangan karo ngomel. Begitu wangsel Nabi Ibrahim dawuhi kalau Allah, ya Ibrahim lah iya. Kowe lo wong dijalu imangan wong pisan nek ora pokeki. Gara-gara ndablek ra nurut karo kon, ra nurut karo kowe. Wong ngerti ora? Wong iku lho kita lahir karo aku tau nurut jeneng Gusti Allah. Nek tetep bendino tak imangan. Lega ya tadi ya Allah, ya benar ya sembrono ya. Lah ini wali banan geus sing termasuk wali-wali sing generasi wali Malum Paula Matia, wali Akmalia, ngono wonten niku. Iku rung tak jelasno iku besok mben tau ngarep meneh mau kok umure padha dawane. Iso tak jelasno. Lagi terus mulai lu ngaji di kemu kok dimawe dari rampung. Bucu salah ya men. Tawa jalan nama seneng geseng nih, jadi wali. Wali ini misalnya kanin download.
Wali ini butuh apa-apa kan download qulu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Wis ngono ae kok kapan-kapan tak jelas no. Pokoke sing penting sampean bahagia menjadi orang Islam di Indonesia. Tenang mawon Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian surah Al-Rahmat aku ada kena mana sih kerbau ya Allah. Ijal Allah tanah dunia tanah dalam dunia alim nari lahir ibadah Allah semua kiamat dunia hasil lima makasih tanah makasih dunia akhir Allah semua hamba dan wasil ya Allah. Ya bayi nabi mati nabi syekh nabi syekh nabi ajar tuh ajar tanah tina nabi khusyuklah basna rezeki Allah. Ajar nabi usulin Allah semua nabi 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 Allah merahmuhum wa afi mafanum Allah mudahkan najib mudah 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 alam Allah majal kabur mudah mudah dari jinan Allah majal mudah mudah dari kubur dari Muhammad Rasulullah. Ya akhiru manajji la rabbi kiradiyah tamardiyah fadukhuli fi ibadi fadukhuli jannati rabbana adil minatun karahmi ilan ibn al-rishadah ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة رضى الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Thank you.